استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر Alhamdulillah. Dapat kita membaca akan beberapa keraatan ayat Allah daripada suratul Muddassir ayat 32 hingga sampai kepada 37 dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala cahaya hidayat taufik rahmat barakah iman ilmu dan amal salih kepada sekalian kita amin ya rabbal alamin. Allah Taala berkecak dengan hamba dia terutama di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah dulu dalam bula-bula yang pertama keluar sahaja dalam cuang rek-rek Nabi jadi Rasul. Apabila kita baca satu ayat kita dapat cintanakan zaman itu orang Islam 4-5 orang 10 orang ya. Yang memi konrap Islam pencam nuan mak suan jai kau pen kafir Nabi kau put bab ayat san-san kincai leka ketuk huacai apa panggil ketuk pintu hati. Lalu tu banyak ayat-ayat makiyah ni kalimah kalla supaya nak ketuk hati, kocok hati kalla ha, tu. Karena orang kau tu tengah duduk kafir jadi capa cai kafir ni tong sugung dalam bentuk kalla. Nah, tidak. Hei, itu makna kalla. Nah, kalla tidak sekali-kali. Supaya mengunduk pahal itu, tidak. Mana kata, mereka itu adalah satu-satunya zikra lil bashar. Tidak sekali-kali supaya mengunduk pahal katanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada tentera, ada 19 orang. Tak ada banyak, padahal Allah Ta'ala kuasa nak wari penjaga neraka sampai juta-juta orang. Nah, sebab itu maka Allah Ta'ala juga kalla. Ini bahasa Quraisy Mekah yang panggil. Buat ayat Madaniyah tak ada dah kalimah kalla sikit sangat. Sebab apa? Ayat Madinah ni cara-cara nak kecek, cara nak mengatur negara, cara nak baiki apa dia ibadah. Di Mekah ni dua cara dia fokus. Satu akidah, dua akhlak. Al-akhlak
Nah, dia mari berdasar pada aqidatun sahihatun, akhlaqun karimatun, akhlak yang mulia berdasarkan kepada aqidatun sahihah, aqidah yang benar. Ya. Lalu tu nak buat aqidah. Kalla wal qamar. Orang rakyat kacak supah-supah ini, bagi dia tamada. Demi bulat. Allah Ta'ala boleh bersupah dengan semua makhluknya. Adapun manusia tidak boleh bersupah melainkan dengan Allah dan namanya dan sifatnya sahaja. Wallayli, demi malam pula. Walqamar, wawul qasam, waw harahja, waw memberi arti sumpah. Wallayli juga memberi arti sumpah. Demi malam, demi bulat, demi malam il adbar. Ketika ia pergi, ni lala ni malak adbar ni, saat ni malak adbar, setengah jaya saat ni, wallayli iz adbar, Allahu Akbar, wallayli iz adbar, demi malak apabila ia berlalu pergi malak, apabila malak pergi, mari siari. La ilaha illallah. Ada satu qira'at iza dabara. Ya, jadi ambil hamzah tak le iza ni, tinggal tak ada dan ini jadi dabara, makna pergi juga. Boleh baca dua-dua. Kedua-dua kalimah adbar wa dabara adalah dua lughah yang mempunyai pengertian yang sama di si al-Farra, salah seorang ulama bahasa Arab, al-Akhfash dan Sa'lab, iaitu berlepas pergi. Malah apabila dia pergi. Berkata Mujahid, aku pernah bertanya Ibn Abbas mengenai pengertian ayat wallayli iz adbar. Ibn Abbas ni sebagai terjemahul Quran, sebagai ahli tafsir Malik neng. Ibn Abbas. Sungguh pun dia muda, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Osman, tapi dia ni orang ngaji dengan Nabi, sok dengan Nabi sama. Puak dia menung tak ada. Puak nak berihan Abu Bakar, Osman, Ali ni, puak-puak ni puak nak berihan, tak ada nak ngaji banyak. Puak nak seksa sungguhnya Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ibn Umar ni puak muda-muda ngaji Nabi sama. Mujahid tanya Ibn Abbas, yang kata gapo makna wallayli id azbar. Yasnya dia Ibn Abbas tak jawab. Sehingga apabila sampai di waktu akhir malam dan ia mendengar azan fajar. Ya dak sekali seumur buat ya kan. Apabila ia mari akhir malam dengar orang bas sat ning ustaz ding bas sat ning, masya-Allah. Sehingga apabila sampai waktu akhir malam dan ia mendengar azan fajar yang pertama, azan mula-mula ke azan kedua. Terus ia memanggil aku dengan katanya, hai Mujahid, inilah masa dabaral lailu. Pia tu, pia dabaral lail, pia ba'wa. Ba'wa tu ya tak cerah lagi. Babai kedua tu cerah. Tekati, wal laili iz adbar. Ini ayat kata, witikan sahabat tafsir Qur'an tu, doikan, tunjuk, hak sungguh. Bukan tafsir bahasa bentuk teori saja dak. Ya tafsir dan bentuk wakil berlaku. Ni jalan ni, pian ni ni, hei Mujahid. Mujahid nak murid dia lah. Mujahid ni tabi'in, bukan sahabi. Sahabi iaitu Ibn Abbas. Nampak dah tu? Ya kata ni lah hei Mujahid, masa dia dabaral lain ni. Malah dia nak pergi nak habis dah ni. Sagi berbaik awak, habis malah. Lah ni habis dah malai, nampak tak cerah lagi. Nah, bukan makna bah habis malai cerah mari cang selalu dak. Habis malai cerah koi-koi mari tanti malai. Nah, insya-Allah taala. Ini was-subhi, subuh tiga kali. Dan demi subuh. Iza asfar, apabila dia tu bersinar terang. Subuh ni waktu mana? Waktu tu be fajar sadiq. Subuh.
Subuh ni ada cahaya napa kuning tu masuk subuh. Kalau duk gelak gelemak tu tak masuk subuh lagi. Sampai tu ada setengah-setengah tu. Nah, ahli falak dia kata patiting zaman learning banyak ke duk royak waktu subuh tak masuk subuh lagi. Baliknya kena ambil basis 10 minit peramanan. Nah, dengan patiting zaman learning. Patiting zaman learning ya hisab tu kalau kita tengok masa misal learning patiting zaman learning kata 5, 8 minit, 10 minit. Kita tengok gelak lagi. Sebab tu kita suruh bab ke 5, 18 ke 20 ke bas itu. Sebab ya gelak lagi, gelak lagi. Deh, tu dia. Tiga kejadian itu mana kata wal qamar wal lail was subhi. Masya-Allah. Allah bersumpah dengan ketiga makhluk dia. Demi bulan, demi malam apabila ia berlaku, demi subuh apabila ia bersinar terang, alangkah banyaknya rahsia yang tersirat di sebalik pemandangan bulan di malam yang berlalu yang disambut oleh fajar subuh yang bersinar-sinaran. Bulan malam tengah dah habis, subuh mari. Banyakat berisut, udara bersih yang mari inspirasi, mari suatu ilham yang banyak. Kalau kita bangkit mari duk tengok suasana kejadian Allah, khalqillah, pemandangan yang sungguh-sungguh mengandungi ilham dan bisikan jiwa dengan berbagai-bagai hikmat dan perasaan. Seribu satu macam bisikan ilham yang mendenyut hati, menyegarkan perasaan, merangsangkan renungan dan membuka dada untuk menerima kebenaran dari Allahul Alimul Hakim. Sebab tu orang semayang malam ni, ya gisuk situ semayang malam. Ya semayang nama Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya, bang baca 10 akhir ayat surah tu Al-Imran. Ya, lepas tu semayang tengok. Wal-layli idh adbar, was-subhi idha asfar. Dia tengok. Ya mari banyakat. Banyakat. Tamhai ke kuam rusuk dalam hati. Karena iman ni yang mari dalam hati ni. Casang hati long tu kena ambil pia-pia ni lah. Hati long wala. Pak kafe bangun situ ke pukul 5. Tapi ya bangun ke apa? Ya lari ya apa kita akal makan lah betul. Sujud, rokok, di do atau kita kan akan melangkai naik tua ya panggil. Ibadah kita ni ke kan akan melangkai naik tua ludah. Semaya orang semaya rajin boleh 100 sujud sekali sehari-hari 50 rakaat. Orang tu jarang nak dinyakit. Tapi syarat kena makan kenalah. Makan kena, tidur kena, semaya rajin, orang tu main mirup. Jadi panahnya semaya malah makan sedak tak tahu apa. Tidur pedak, turuk je. Oranglah tu orang banyak penyakit. Alhamdulillah. Tidur on time sungguh, makan on time sungguh, semaya on time sungguh, atas waktu sungguh. Comel benar orang tu insya-Allah orang selamat daripada banyak penyakit-penyakit. Nah, penyakit mari dapat ciwik ya, bukan mari tu hewari, tak tu kalau dak tak ada sebab Allah Taala jadi penyakit. Kerana ada sebab. Nah, manakah jiwa manusia biasa yang tidak merasai berkesan dan bersedia untuk kembali kepada fitrah dengan bisikan pemandangan yang indah di saat yang sunyi sepi seperti itu. Saat akhir malam tengah duduk pergi. Nah, pajar duduk sabuk akhir malam hari. Nah, wal qamar. Katu qamar duduk ada lagi. Tiga-tiga tu yang miwailah dia akan. Al qamar ni dah ada ni, qamar dah ada. Al-qamar ni bulat tapi bukan al-badar. Al-qamar bulat 10 hari, 12 hari, 15 hari, 17, 18 tu dia panggil al-qamar. Bulat mana tentulah. Nah, itu al-qamar. Dalam keadaan demikian itu Allah bertegah dengan firman-Nya, innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya neraka Saqar itu, dia klik pada neraka lagi, dia kacik buku neraka Saqar. Nah,
sauslihi saqar, bukan yang nak buh neraka kepada nah tuayang orang kafir. Siapa dia tuayang kafir? Al-Walid ibn Mughirah. Dan ketua yang orang kafir, tua yang orang Islam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah. Itu masalah contoh kepada orang Islam. Contoh pada kafir Al-Walid bin Mughirah dan Abu Jahal. Al-Walid bin Mughirah orang tanah tua, orang umur ayu 70-80 ke pai Al-Walid bin. Tapi kalau orang Wairun, contoh kepada kafir Abu Jahal. Wairun contoh pada kafir ialah Abu Jahal. Jangan kita jangan jadi Abu Jahal. Sebab orang itu tu Allah Taala kata sauslihi saqar. Aku nak buh dari neraka saqar. Gapo neraka saqar? Innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya neraka saqar itu adalah salah satu dari malapetaka yang sangat besar, habis-habis besar. Allahu akbar. Ning sebagai jawab pada supah Tuhan nak ayat innaha la ihdal kubar tu, Allah Taala supah 2, 3, 4 makhluk dia. Kalla wal qamar wal laili idh adbar was subhi idha asfar innaha la ihdal kubar. Baulah wa'ri hasil apa dia supah tu wa'ri bariah yang nak ayat. Nah ayat nak ayat kata innaha la ihdal kubar tu dia supah 2, 3, 4 kali. Kerana apa? Kerana pentingnya innaha la ihdal kubar. La ilaha illallah. Nistai orang Arab dari segi dia tu nam senda gapa-gapa, maka kita pun tak ada salah apa ambil cara orang Arab mari guna, kerana sejahteranya cara dia tu. Supah. Kita jaga supah. Orang Arab ni supah. Tak ada apa. Malak supah. Salah satu daripada sunnah Nabi. Nabi selalu supah. Dalam tempat-tempat yang penting Nabi supah. Kerana apa? Kerana itulah Allah Ta'ala wa'ilah Quran dia ada supah banyak. Wal asri supah dah tu. Wasyamsi wa duhaha. Wadduha wal layli iza saja. Semua tu supah belaka. Dan betul saban dalam Quran. Nah, time pay dua. Nah, kalimah lah bentuk saban. Nah, itu dia. Ayat ini sebagai jawab pada beberapa sumpah Allah sebelumnya. Dengan itu nyatalah bahawa inilah hakikat yang Allah mahu tunjuk sebagai satu hakikat yang amat penting untuk manusia. Hakikat neraka saqar yang dinyatakan sebagai malapetaka yang amat besar kepada manusia. Itulah barangkali ayat ini didahului dengan beberapa sumpahan Allah, dan di dalamnya sendiri terkandung beberapa kalimat yang memberi arti takkid. Menurut kaedah bahasa Arab, innaha la ihdal kubar jamak pada al-kubra, kubar. Yani asalnya berarti besar, dan ditafsir oleh ahli tafsir di sini dengan beberapa pentafsir yang kubar. Balaptaka yang amat besar ni pendapat jumhur. Tingkatan neraka yang 7, jual apa neraka Allah. Ni pendapat muqatil. Kedua-dua pengertian itu dapat ditaufik dalam arti kata hakikat saqar adalah neraka, dan neraka saqar adalah salah satu balapetaka yang amat besar. InsyaAllah dah, buat kita reti saqar hari ini dah. Allah Ta'ala raya mengenai dengan saqar. Kita dapat reti saqar. Allahumma inna na'udzubika min saqar. Allahumma najjina min saqar. Allahumma ajirna min saqar. Birahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.